setiap langkah dalam hidup kita meninggalkan jejak yang tak terlihat. Jejak yang tanpa kita sadari menuntun kita menuju tujuan besar yang telah digariskannya. Seperti mentari yang tak pernah alfa untuk terbit, Tuhan selalu hadir, membisikkan arahan bagi jiwa-jiwa yang siap mendengarkannya. Namun terkadang, jalan itu terasa terjal dan penuh kesulitan. Disanalah, di dalam keheningan dan kesunyian, kita mampu mendengar panggilan terdalam dari Sang Pencipta. Panggilan untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih berani. Apakah kamu siap untuk melangkah lebih jauh? Mari kita mulai perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Sejati. Saat kita menghadapi rintangan dalam hidup, ada dua pilihan, menyerah atau bangkit. Setiap tantangan yang kita hadapi bukanlah penghalang, melainkan pijakan untuk melompat lebih tinggi. Setiap langkah yang kita ambil adalah lembaran baru, lembaran yang penuh dengan harapan. Keputusan kita untuk terus maju adalah bukti dari keberanian yang terpatri di dalam diri. Kita mungkin merasa tak siap, tapi ingatlah, Tuhan selalu menyertai mereka yang berani melangkah dalam keimanan. Karena di setiap langkah baru yang kita ambil, ada kekuatan Tuhan yang selalu menguatkan kita. Karena hidup bukan sekedar tentang apa yang kita tinggalkan, melainkan tentang apa yang kita temukan di sepanjang perjalanan ini. Setiap kali kita meninggalkan zona nyaman, kita mendekati potensi terbesar kita. Setiap ketidakpastian bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih luar biasa. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk meninggalkan sesuatu tanpa alasan. Ia sedang mempersiapkan kita untuk pencapaian yang jauh lebih bermakna. Namun tidak bisa dipungkiri, di sepanjang perjalanan ini, seringkali kita berhadapan dengan rasa iri dan dengki dari orang-orang di sekitar kita. Seperti badai yang tidak terduga di tengah lautan. Perasaan seperti ini bisa menghalangi kita. Namun ketahuilah, Tuhan memisahkan kita dari energi negatif bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi mimpi kita yang rapuh. Bagai bunga yang butuh sinar matahari untuk terus mekar, demikian pula kita harus tetap menjaga impian dari bayang-bayang yang negatif. Karena terkadang, Tuhan mengangkat kita dari lingkungan yang beracun, bukan untuk membuat kita merasa sendirian, tetapi agar kita bisa terus fokus pada jalan yang sudah ditetapkannya. Karena Dia Maha Tahu, senyuman tak selalu berarti tulus, dan di sebalik dukungan bisa saja tersembunyi niat yang tidak sejalan dengan impian kita. Pada saat kita dipisahkan dari mereka yang tidak mendukung, itu adalah kesempatan untuk memperkuat diri dan fokus pada tujuan awal yang lebih baik. Seperti logam mulia yang harus ditempa dalam api agar memancarkan kilau terbaiknya, diri kita pun harus melalui proses pemurnian dalam hidup ini. Terkadang perjalanan ini terasa sunyi, penuh ketidakpastian dan kesendirian. Namun di tengah panasnya ujian, kita dibentuk menjadi sosok yang lebih hebat, lebih berharga, dan siap untuk menerima berkat yang lebih luar biasa. Karena setiap cobaan adalah cara Tuhan untuk memurnikan hati, pikiran, dan jiwa kita,
agar lebih selaras dengan rencana ilahinya. Proses ini tidak mudah, tapi percayalah, setiap kesulitan akan membawa kita menuju versi terbaik siapa diri kita. Ketika kita merasa lelah, ingatlah, ini bukan sekedar perjalanan duniawi, tetapi sebuah pencapaian spiritual yang akan membawa kita pada kedamaian yang lebih mendalam. Saudaraku, sang sejati, dalam perjalanan ini, fokus adalah kuncinya. Dunia dipenuhi dengan distraksi yang bisa membuat kita kehilangan arah. Namun, Tuhan tahu bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita perlu menjaga pandangan kita tetap tertuju pada cahaya yang Dia tetapkan. Terkadang, kita perlu menjauh dari keramaian, merenung dalam kesunyian, untuk mendengar bisikannya dengan lebih jelas lagi. Tidak semua orang di sekitar kita memahami mimpi yang kita kejar. Mereka mungkin melihat kita dengan kacamata masa lalu, bukan dengan pandangan akan potensi besar yang ada pada diri kita. Itulah mengapa terkadang kita dipanggil untuk berjalan sendiri, untuk menjaga fokus dan tetap setia pada panggilan hidup yang sudah Tuhan tetapkan. Di akhir setiap malam yang gelap, fajar yang selalu menyingsing. Demikian pula, di akhir setiap proses yang sulit, akan ada harapan baru yang menanti. Ketika kita berani melepaskan sesuatu yang telah usang, kita membuka pintu lembaran baru untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dia selalu menyertai kita, membimbing kita, dan terus memberikan kekuatan di setiap langkah-langkah kita. Jadi, pada saat kamu melangkah maju, Tuhan ada beserta dengan dirimu, menjaga dan terus membimbingmu menuju tujuan besar yang telah Ia tetapkan. Beranikan dirimu untuk terus melangkah. Percayalah pada prosesnya dan sambut setiap awal yang baru dengan hati yang penuh keyakinan. Karena di setiap langkah yang kamu ambil, ada takdir yang luar biasa menantimu. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.